Halo guys, mama gue menurut Arnisal YouTube dari 274 subscriber yang subscribe aku cuman 13,8%, yang tidak subscribe 86,2%. Please lah guys subscribe biar aku bisa menuju 500.000 subscriber, dan kalau tidak aku bakalan jatuhin dia ke bawah guys. Oke, okay, thank you. Selamat menyaksikan videonya guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama saya Roni Jinar dan Prando 21, dan kali ini aku bakalan coba lanjutin lagi misteri Sakura School Simulator guys. Dan seperti permintaan salah satu dari kalian, ada yang minta katanya kenapa orang yang di Amusement Park atau pasar malam yang ada di Sakura itu kenapa nggak balik-balik. Aku mikirnya orang yang nggak balik-balik siapa guys. Jadi aku nih mikir juga guys, kan banyak yang orang di sana guys. Jadi aku bakalan cari yang dibilang itu siapa, bakalan aku kubas tuntas malam ini guys. Dan aku bakalan ngingetin lagi buat kalian, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian, dan bantu aku menuju 300.000 subscriber guys. Luna ngapain dah? Ntar dulu guys. Lah, biarin aja ya, kita lupain aja Luna ya. Emang suara aku tuh suka nge-lag guys ya, suka error guys. Jadi aku bakalan coba menuju ke pasar malam. Nah, kita sebut pasar malam aja ya, karena kita taunya ini cuma pasar malam guys, atau tempat hiburan kayak gitu ya. Jadi aku bakalan menuju ke tempat apa ya, Garus apa ya, atau developernya Sakura School Simulator. Bagi kalian nggak tahu, yang developer Sakura School Simulator itu orang ini guys, apa beruangi, beruang atau apa sih ini? Intinya beruang ini ya, yang developer asli Sakura School Simulator, dan dia juga punya YouTube kayaknya guys. Jadi kalau kita mau apa ya, di sini kan ada dia nih, YouTuber bang. Tuh, dia kan yang punya tempat ini guys. Nah di dalam juga banyak. Nah guys, jadi di dalam juga ada pertunjukan kayak boneka beruang atau ya intinya dia tuh kayak seperti boneka guys, cuman hidup. Ya aneh juga sih kan. Nah, intinya di dalam ada pertunjukan, dan di sini aku bakalan menuju ke tempat orang yang pertama guys. Orang yang pertama itu kalau nggak salah di sini guys. Aku bakalan naik ke atas. Kita parkir sini aja ya. Nah aku bakalan naik ke atas. Kalau yang jalan-jalan biasa kan kita udah tahu tuh orang-orang itu bahwa mereka nggak bakalan pulang. Nah kalian perhatiin gak sih kalau orang-orang ini tuh guys, namanya tuh kalau nggak salah Puji apa ya, intinya nama mereka itu yang ujungnya itu sama semua guys, nama belakang mereka sama semua, cuman yang diganti itu nama depan mereka doang ya. Dan kalian bisa lihat sendiri muka mereka guys tuh. Aku tak bilang ini mama aku kah? Kalian bisa lihat. Nah kalau muka yang satu ini dia kayak marah-marah gitu ya guys ya. Nah kita cari lagi ke tempat yang permainan kedua guys. Ini kan permainan ketiga nih ya, tempat kayak Roro apa yang gak lupa aku guys namanya, intinya itulah ya. Nah jadi aku bakalan ke tempat yang kedua, dan sorry juga guys aku baru upload sekarang soalnya aku lagi sakit guys, aku gak tau kenapa guys aku sakit ya. Nah di sini aku bakal ke tempat kedua. Nah di tempat kedua ini sama juga guys mukanya guys, cuman namanya doang yang beda. Aku gak tau mereka ini kembar atau bukan, intinya mereka ini kayak aneh juga ya. Tuh yang ini namanya Emi Fujitsu. Nah yang tadi kalau gak salah apa ya, intinya ujungnya itu sama semua guys. Nah ya ini sedih guys mukanya guys, kalian perhatiin sendiri di sini sedih kan. Nah aku sih mikirnya mereka ini bukan manusia ya, ya tapi nggak tahu juga soalnya di sini developer yang punyanya apa ya pasar malam ini dia robot guys, bukan manusia. Dan aku bakalan coba menuju ke tempat yang ketiga. Nah kan namanya juga sama guys, Yumi Fujitsu juga guys, tapi yang tadi Emi ya, ini Yumi. Aku nggak tahu yang satunya lagi guys. Ini tempat yang pertama ya.
Nah, jadi mereka muka mereka itu kayak ada yang marah, ada yang sedih, ada juga yang bahagia, guys. Kalau yang bahagia yang ini, guys, ya. Kalian bisa lihat sendiri ekspresi wajahnya, kalian bisa perhatian sendiri lah ya. Nah, jadi mereka ini mungkin mereka ini yang disebut sama subscriberku, yang dibilang sama subscriberku ya. Katanya coba bahas tuntas orang yang ada di amusement park atau pasar malam ini ya. Nah, aku sih mikirnya mereka bertiga ini, guys. Kalau orang-orang yang keluar masuk terus yang jalan itu kan kita udah tahu kayak Mbak Ayumu, Mas Mbak Ayumi, Mas Ayumu yang pacaran berdua itu, guys. Nah, jadi kalau kalian pengen lihat mereka itu robot atau bukan, kalian tinggal bunuh aja si boneka beruang ini, guys. A few moments later. Oke, jadi sini udah aku bunuh pakai launcher. Di sini Garusopnya udah mati atau beruangnya udah mati, dan kalian bisa lihat sendiri di sepatunya ada kayak, intinya beruangnya robot, guys ya. Nah, aku mikirnya orang-orang yang penunggu pasar malam ini robot semua, guys, termasuk orang yang bertiga kembar tadi, guys. Aku nggak mungkin, apa ya, nggak mungkin mereka itu manusia ya, soalnya siapa yang tahan 24 jam, lebih dari 24 jam, guys, selamanya ya mereka itu di sini yang nggak bakalan pulang-pulang, guys. Di sini juga ada robot juga di dalam, guys. Nah, aku bakal ngecek yang pertama, katanya kalau kita bunuh si pemimpin mereka, mereka bakalan ke error-error gitu, guys. Aku juga nggak tahu ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, guys. Tadi kan bajunya nggak kayak gini karena pink kan. Di sini dia udah berubah warna putih dan juga matanya kayak robot, guys. Dan juga dia bersinar-bersinar gitu ya. Dan aku bakalan coba cek yang kedua, guys. Apakah benar, apa ya, apakah benar robot juga yang kedua? Aku sih mikir mereka ini robot ya. Bagi kalian yang udah tahu mereka ini robot, kalian bisa komen di bawah, guys. Di sini aku bakalan naik ke tempat yang kedua. Dan juga orang satu ini, guys, aku juga nggak tahu ya, yang rambut kuning. Yang kedua juga berubah, guys. Kayak warna hijau gitu ya. Tapi lebih serem ya, kayak bukan kayak robot, guys, kayak setan. Nah, aku penasaran sama yang ketiga, guys. Aku bakalan coba menuju yang ketiga. Dan bagi yang nanya kemana motornya tadi, motorku kembali sendiri, guys. Kalian bawa aja tuh motor kemana aja ya, terus kalian tinggal, terus hilang deh, guys. Di sini bakal aku naik ke atas. Dan bagi orang-orang dua ini, kalian tahu sendiri lah mereka di mana-mana, guys. Di apa ya, di restoran ada, di tempat taman ada, guys. Jadi nggak heran ya. Nah, aku penasaran sama mereka yang bertiga kembar ini, guys. Yang satu ini sama aja, guys. Yang berubah cuman yang kedua sama ke satu ya, yang ke satu ya. Yang ketiga ini biasa aja, dia nggak berubah sama sekali, cuman warnanya nyala, guys, kayak yang namanya juga robot ya. Jadi udah terbukti mereka bertiga ini robot, guys, bukan manusia. Jadi kalau kalian lihat mereka nggak pulang-pulang, mereka ini bukan manusia ya, jadi mereka ini robot, guys. Dan kalau kalian punya apa ya, punya pikiran sendiri ya, kalian komen di bawah, guys, apakah mereka itu manusia atau robot. Aku sih mikirnya mereka robot, guys, aku nggak mikirnya mereka manusia ya. Dan di sini juga ada satu orang, guys, tuh Bayi Ayumi ya, ini bukan robot ya. Oh, guys, jadi misterinya udah selesai dan kita udah tahu juga mereka itu adalah robot, mereka bertiga itu robot, guys. Dan kalian juga mikir juga lah ya, orang yang tiga orang cewek mukanya sama semua, guys, dan juga nggak pulang-pulang selama 24 jam lebih, dan mereka tuh tetap di sini, guys. Kalau mbak yang lain-lain kan pulang tuh meski ada di sini kan, mereka bertiga itu nggak pulang-pulang sama sekali, dan pemimpin juga mereka juga robot, guys. Dan intinya mereka itu robot ya, menurutku ya. Nggak tahu kalau menurut kalian, bisa komen di bawah ya, guys ya. Dan kalau kalian ada misteri lain, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat di subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Thank you, guys. Bye bye. Bye.